Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. So, welcome back di channel Asoplo. Balik lagi di Ninja Heroes video. Di video kali ini kita akan unboxing. Setelah berapa hari yang lalu ya, itu Aing menang giveaway lagi cuy. Dan giveaway-nya itu adalah Ninja Box S ya. Satu gacha ya tapi ya. Nih, mantap ya. Nah, sebelumnya berapa waktu lalu mungkin ya, aku pernah ngomong kalau dapat giveaway yang beginian tuh ku kasih atau ku alihkan ke server 36. Cuman aku berubah pikiran ya setelah teman-teman Aing yang ada di server 30 ini rada bersaing ya, macam si Bahi ya, orang Vietnam, sama si QB top rank 1 ya, merasa tertantang gitu ya. Jiwa-jiwa F2P ku tuh meronta-ronta. Nah, di sini aku mau ngasih dan mau ngefokusin ke server 30. Biarpun server 30 ini udah end game ya, karena udah level 100 cuy. Dan di sini aku juga baru bisa buat karena ya ada itulah. Oke, di sini baru aja login. Oh, ada free access juga. Boleh lah ya. Oke, cuman main arena aja tadi. Karena aku mau setelah ngeklaim mau nge-showcase ke arena sih. Sebentar, gue dapet gold, mantap. Terus ini dapet ai. Oke, nice. Ntar ku klaim dulu coy ya. Oh iya, minggu ini eventnya apa ya? Kita belum ini ya, belum cek dulu, bentar. Sekarang AC. Oke, rank 1 SPO langsung ya, plus kelas A Ninja Box 20 kali, gila banyak bet. Dan kita coba update ranknya dulu. Rank 1, weh ini satu clan sama yang cuy. Lesin, nggak tahu sih siapa itu. Nggak ini ya. Tapi itu yang rank 1 satu, nah ya kan satu ini sama yang satu clan. Nice, mantap. Admin grup WA juga dia. Oke, kita langsung saja coy. AC dulu. Seperti biasa, kemarin BTW 2 kali AC baru aja login dapat S2 kali, men. Anjir. 2 kali AC tapi jaraknya beda sih. Dapat Gara sama dapat Itachi kalau enggak salah. Let's go. Aduh, enggak dapat. Anjir, Darui. Boleh sih, Darui ini tergolong kelas A ninja yang terbaik juga sih. Cakranya lightning, bagus. Kita soul fusion. Oke, kita coba buka cuy. Mana tadi? Nah, ini cuy. Untuk hadiahnya SS-nya ini aku ngincer sembarang, men. Mau dapat apa aja sembarang kecuali satu cuy. Kecuali si kakek Hiruzen ya. Tobir pun ku terima, men. Aku cari Tobir juga nih. Kalau bisa bagus lagi SPM. Kalau enggak di antara 3 ninja utama, Hashirama, Madara sama Minato. Itu lebih baik. Kalau enggak SPM lah di antara 4 itu. Tapi kalau yang lain boleh kecuali si Hiruzen doang tuh. Oke, kita langsung aja. Oh, masuknya box cuy. Sorry. Aku kirain langsung jadi ninja gitu. Ini apa 400 gold box? Kirain. Oke, kita langsung aja buka cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Please SPM Hashirama, Madara atau Minato. Lulu. Loh. Dapatnya kok malah shuriken, Pak? Apakah aku salah? Oke, kelas SS Ninja Box, cuy. Tapi dapatnya kok shuriken anjay. Apakah kita di prank anjay? You can get class SS ninja randomly. What the hell, man? Salah kayaknya, cuy. Bukan di situ, cuy. Nah, ini dia, Pak ya. Mohon maaf, kalian kena prank, cuy. Tadi nggak kulihat apa statnya berapa itu? Angkanya berapa? Oke, yang asli ini, cuy. Yang tadi kita coba pertama coba mau ngeprank, cuy. Anjir. Beneran Madara, men.
SPM Counter Strike. Makin bingung ini ya. Kalau dapat SPM Max, what the hell man? Kalau Max Ninja jadi nggak masuk dong. Oh masuk. Keren nggak masuk. Kalau nggak masuk wah gila sih. Oke jadi PR-nya di sini aku mau nge-komben yang mana nih? Harusnya sih Orochimaru. Aku punya berapa Orochimaru? Ya? Oke punya 2 Orochimaru. Mungkin nanti aku build ya. Oke sekarang aku mau showcase dulu 3 ninja utama ini. Ku pakai di arena. Oke di sini aku udah masuk 12 besar men. Rank 1 sama 2-nya ini anjir lah. Si Kyuubi sama si Bahi. Oke, kita coba lah. Attack kedua rank 1 dan 2 itulah ya. Apakah kita bisa, Pak? Kita coba lihat saja. Oh ya, untuk workshop konten mungkin habis konten ini kalau enggak besoknya atau kapan lah ya. Pokoknya habis konten ini udah pasti konten workshop. Cuman enggak tahu kapan. Ya enggak tahu kapan kapannya itu enggak tahu. Yang pasti konten workshop lagi, Pak. Karena ngelanjut ya kan belum banyak yang belum lah ya. Kalian buat kalian yang mau nge-request, kalian punya ninja favorit apa? Asalkan jangan yang A, Pak. S boleh, tapi S yang sering digunakan. Sama SS ya. SS kan tinggal nunggu giliran aja sih sebenarnya. Tapi kalau S kan kalian bisa nge-request. Mungkin ada Orochimaru, ada Kazegara atau yang lain. Yang penting ninja S itu sering digunakan ya. Sering digunakan dan banyak yang nge-build sampai triple S gitu. Wah, itu bagus banget. Oke, kita coba dulu karena di sini aku udah enggak sanggup, mungkin kita absolut dulu. Absolut dulu baru kita ke 2 the strongest di server 30, Pak ya. QB sama Colby. Nice ya. Oke, let's go. Mohon maaf di sini lagi azan asar, Pak. Jadi mau enggak mau kita itu dulu ya. Oke kita lanjutkan lagi. Kita akan menghajar si Bahi alias AKA Car Colby. Langsung saja kita coba lihat pembantaian. Aduh plo anjir. Oke dia make SPM, SPO dan MS ya. Squad terbaik sih menurut gue. Squad ter the best ya. Boleh lah ya. Tiar anjay 11.000 doang men. Dia nge-attack. Oke Kopsil Exploding Cerot 10.000 ya. Itu Autopet Avatar kupakein di Madara jatuhnya netral ya. Atau non alias non lah ya. Ngomongnya non ya tam. Karena gak ada stat naik atau keturunnya cuy. Sebenarnya gak cocok. Cuman aku lihat dari ya sudah aku senang jutsunya gitu. Daripada aku kasih multi meteor atau meteor shower itu menurutku gak banget cuy. Karena aku udah make si Hashirama. Hashirama itu udah pakai multi meteor dan meteor shower. Aku nggak mau jutsu yang sama itu digunakan di satu line up kecuali
nanti kalau SPM udah masuk itu baru gitu loh. Anjir kalau lagi kan. Oke, kita coba langsung ajar nih challenge terakhir coy, kesempatan terakhir melawan si QB ya, karena untuk challenge gue hari ini udah kelar cuy, habis 10-10-nya udah habis. Aku buat nge-push sampai bisa ngehajar 2 charter OP ini. Wih, sama men. Line up-nya sama, Pak ya. Sama kayak Kakak Colby. SPM MS sama SPO. Wah, ini lebih gila anjir. Copsil Exploding Clay. Yar, 14.000, Pak. Wih, 9.000 doang ya. Aku iya ya, tadi pas ngajar Karkobi itu 10.000, Pak. Otor Petavatar. Pas ngajar si QB 9.000 doang. Lebih kuat defense-nya. Lebih kuat. Terus head speed-nya lebih banyak, lebih besar. Makanya yang masuk cuman segitu doang. Harusnya sama ya, kayaknya defense-nya yang kuat sih dia. Karena dia ngetrainnya, ngetrainingnya udah mentok kalau nggak salah. Oke, ini aku sampai ke ninja terakhir loh. Tadi Karkolbi sampai ninja terakhir gak sih? Lalu lupa gue. Oke, sudah Pak, kelar ya. Dua-duanya terbantai ya, tapi lumayan lah ya, kita bisa sampai ke ninja terakhirnya dia. Jadi gak terbantai-bantai banget lah ya. Oke, mantap cuy. Mungkin segitu aja video kali ini. Tadi udah sedikit dapat SPM anjir. Enggak tahu entah kapan cup wheel-nya. Semoga secepatnya sih. Tapi masih ada sedikit kendala di levelnya. Cuman enggak apa-apa, gampang lah itulah. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang nonton. See you next video dan terima kasih.